rasanya. Jadi disusun-susun gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, anak-anak sudah belajar tentang huruf kapital. Nanti kita mau membuat tulisan seperti ini dari remasan kertas, hasil dari melas kertas. Ya, dengan warnanya merah dan putih. Boleh warna lain, Bu Dian? Boleh, tetapi diurutkan polanya. Bu Dian akan berwarna merah dan putih karena seperti lambang bendera negara kita, merah putih. Jadi tulisannya juga Bu Dian gunakan warnanya merah dan putih, diurutkan merah putih hurufnya seperti itu. Yang pertama dilakukan nanti tentu saja siapkan kertas. Nanti di kertas anak-anak tulis dulu dengan pensil caranya ya. Tulisan nama negara kita. Apa nama negara kita? Betul, Indonesia. Yuk kita tulis dengan huruf kapital. Masih ingat ya? Huruf I, kemudian IN, huruf N kapital, kemudian DO, huruf D kapital, huruf O kapital, huruf O besar, NE, huruf E kapital, huruf S kapital, huruf I kapital, 4 titik di atasnya, dan huruf A kapital. Jadi ini dulu yang dilakukan, tulis dulu di kertas nama negara kita, kemudian setelah itu nanti baru diberi hiasan, biasanya dengan hasil dari robekan kertas. Kertasnya bebas, boleh kertas krek, boleh kertas marmer, kertas lipat, boleh kertas yang dimiliki anak-anak di rumah. Kalau punya warna merah putih, pakai warna merah putih. Kalau tidak ada, juga tidak apa-apa. Nanti diobek, ini diberi lendung gitu ya. Kemudian nanti ditempel huruf-hurufnya ini dengan robekan kertas. Kertasnya diremas-remas dulu. Kertasnya diremas-remas dulu. Jadi seperti ini, semua pasti bisa, ini sangat mudah. Ya, kalau sudah nanti diberi hiasan-hiasan tepi-tepinya supaya lebih cantik seperti biasanya, supaya lebih indah. Dan terbentuk kata Indonesia dari hasil meremas kertas, merobek dan meremas. Begitu, mama dan papa gunakan kertas yang ada di rumah. Kertas krep warna merah putih kalau ada, atau seperti yang tadi saya sebutkan, kertas lipat boleh, kertas apa saja yang ada di rumah. Gitu ya anak-anak, mudah sekali kan kegiatannya hari ini. Sekali lagi kita menulis nama Indonesia dengan menyusunnya dari hasil merobek dan meremas dari kertas. Terima kasih lembaga.